fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Kalau foto dari Peggy sempat dilihatin sama polisi ya? Iya. Dan sekarang Saka tadi sempat bilang kalau Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang tidak sesuai dengan foto ya? Iya, boleh diceritakan Saka? Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang difoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja beda. Dari telinganya ke foto yang dilihatin itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Oke. Sama Peggy yang sekarang. Oke. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah, di situ ada enggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Oke. Tapi yang Peggy yang sekarang ditangkap itu beda jauh. Sama yang difoto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke. Oke, berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya, tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Oke, tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya, atau di dalam baru sekarang. Oh, baru sekarang ya. Oke, siap. Di sana baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke, di rumahnya ya Saka. Siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.